Hai, Assalamualaikum. Selamat datang dan jumpa lagi dalam YouTube channel Zaid Ismail. Hari ni akak ada 3 barang dari Shopee yang akak nak unboxing. Barang pertama akak beli handbag. Yang ni akak beli polo handbag. Harga dia RM48 je. Lepas tu dia punya shipping fee RM3.02, tapi akak guna voucher shipping fee. Jadi dia tolak balik lah voucher shipping fee tu. Lepas tu akak redeem akak punya Shopee coin RM6.96. Jadi keseluruhan dia harga dia jadi RM41.04. Akak beli handbag ni sebab masa adik akak masuk hospital hari tu, akak nak bubur barang dalam handbag akak, dia lagi kecil tau daripada ni. Jadi bila nak bubur barang tu, banyak benda yang akak nak bubur. Akak tak boleh bubur power bank, akak boleh bubur wallet dengan handphone sahaja. Jadi dah muat-muat, dah ketat, dah tak boleh sumpat yang lain lagi dah. Jadi in case dah lain kali akak nak guna lagi kan, jadi akak beli handbag yang besar sikit lah. Yang ni sling bag. Sling bag ni macam senang sikit kita nak bawa kan. Lepas tu sling bag ni dia tak adalah macam, tak adalah besar mana pun, kita nak bawa senang. Lepas tu tapi walaupun dia tak besar mana, kalau boleh akak nak yang akak boleh muat semua barang lah. Jadi ni dia di dalam ni, dia sampai, dia bagi sekali dengan stiker yang macam ni. Lepas tu dia bagi dalam beg macam ni ha. Dalam plastik tu, dia bungkus dalam plastik putih macam ni je. Dengan paper ni, bukan paper bag. Dia dia macam ni ha, benda ni. Lepas tu yang ni handbag dia. Jadi agak besar lah. Muat lah akak punya handbag satu. Lepas tu muat akak punya handphone. Macam sling bag akak sekarang ni, dia besar ni je ha, cukup-cukup besar ni. Yang ni memang agak besar jugalah yang ni sebenarnya. Jadi boleh muat banyak. Lepas tu dalam ni dia ada dia ada apa ni, plastik yang isi angin dalam tu. Ada kad ni ha, dengan ada tali untuk sling bag ni. Handbag. Okay, ni dia handbag dia. Cantik jugalah handbag dia. Harga pun dalam tak sampai RM50 pun kan. Okey lah ni. Barang kedua yang akak beli, akak beli bekas sabun yang pump tu. Sebelum ni akak dah beli. Lepas tu mak akak datang sebab adik akak dia operate, dia apa ni, ada operate dekat hospital Shah Alam. Jadi adik akak datang, adik pula mak akak datang sini lah. Jadi dia berkenan tengok akak punya sabun yang pump tu. Dia pun nak juga. Jadi akak beli satu, akak belikan dia yang warna pink. Harga dia RM13.50. Lepas tu shipping fee dia RM4.60. Lepas tu akak redeem. Tak ada, akak tak ada redeem apa-apa. Tak boleh nak redeem coin sebab coin dah habis kot masa ni. Jadi total dia RM18.10 termasuk postage. Ya, akak beli warna pink, kita tengok dapat warna apa. Sebab sebelum ni akak pernah beli yang warna pink tapi dapatnya yang warna grey. Jadi ni ha, bekas sabunnya. Ya, sebenarnya macam akak punya dapur tu kan, nanti kita letak macam gini. Kita pump je. Janganlah, sabar, mama tunjuk dulu. Kita pump je, nanti sabun keluar daripada sini. Sini tempat sabun, sini kosong, tak ada apa pun. Nanti dia punya yang ni ni dia akan, yang ni ni dia akan duduk kat sini. Dia akan duduk kat sini. Jadi kita pump, kita pump nanti. Sebab dapur akak tu kecil, jadi yang ni ni macam terlampau besar sangat. Kalau macam ruang kita macam banyak kat sinki tu kan, yang ni akak rasa sesuai lah. Untuk barang yang ketiga ni, akak beli bekas sabun juga, yang pump sabun tu. Tapi yang ni kecil sikit, akak beli dua warna pink. Satu harga dia RM6.50. Akak beli dua, lepas tu shipping fee dia RM2 je.
Jadi kesemua sekali harga dia RM15. Link untuk semua barang yang akak beli ni nanti akak akan letakkan kat bahagian description dekat bawah tu. Nanti korang boleh check kat situ kalau korang berminat nak tengok ataupun just nak survey harga ke. Yang ni ada dua, akak buka satu, kita buka dua-dua lah sebab nak tengok betul ke tak color yang dia bagi. Dua-dua akak beli warna pink, jadi yang ni betul warna pink. Akak beli yang ni ni sebab ini dia kecil sikit compare dengan yang macam yang tadi kan, besar sikit atas akak punya sinki tu. Sinki akak tu ruang dia belah tepi tingkap tu dia agak kecil sikit. Jadi berserabutlah bila banyak-banyak. Ini macam susah sikit nak muat. Dia macam dia punya ni, dia macam tak berapa nak ngam. Jadi dia macam terpelanting naik ke atas terus. Ni dia bagi satu benda lah ni, span ni. Lepas tu nanti kita tekan je macam gini, jadi sabun akan keluar lah. Dia punya plastik dia ni macam agak macam lembik sikit. Okay, kotak kedua. Yang ni kotak kedua, kita akan buka just nak tengok colour je lah. Okay, yang ni pun warna pink juga. Betul dia punya colour dia. Itu saja untuk video kali ini. Kita jumpa lagi dalam video seterusnya. Jangan lupa like, subscribe dan share. Bye. Assalamualaikum.